السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، واجعلنا من الراشدين، والحقنا بالصالحين، وامسنا مسلمين، وادخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. Pertama kali saya terima kasih kepada pihak masjid pada saya tadam ni, saya tadam apa? Ada satu kapun lagi. Kasok lah. Pertama kali kasok dia ingat ke tu. Kasok nung ada ni. Nah, kena ke kasok. Maya cak kali dah tapi tak tahu kata kasok. Duk sebut saya tadam situ. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil masa sikit. Balik-balik. Saudara kita Sufian duduk kacak cawsuh kacak cawha. Cawha Palestin lah. Pada malam ni, ni dia dunia lagu tu. Musim-musim dia. Kenapa bila jadi musim dia ni kita kena yada juga lah. Seraga dua raga tu. Dalam kapur kita muka musim dia. Musim diri dia kot. Depan rumah apa semua yada lah. Yada jadi dia. Jadi kalau tak ada dia tu jadi nampak tak berhi kau dia diri ada. Muka musim diri dia ni. Orang pohon lagi, kebun lagi, jual lagi. Macam-macam orang. Ya jadi lagu tu, musim. Hari ya tak pedah, kita nak motong, kau motong hari ya dah. Kerjasama kita ni. Tapi jadi pasien-pasien jenis bermusim ni, kalau kita tak padu lagi kak, jadi habis ni sikit lagi kak. Dia bukan kata siapa kau bertahun dua tahun, Wallahualam lah. Nak panjang secara mana tu, Wallahualam. Tapi kita doa lah supaya awi cepat berhenti lah. Awi cepat berhenti. Cuma balik demo tu, demo berasa kata tidak sapa tu jual lagi. Tak sapa tu jual lagi. Duduk tak apa dia, tak puas lagi untuk nak tengok anak-anak, orang-orang perempuan, orang-orang tua mati ni, tu rasa tak cukup lagi. 10,000 tu jadi rasa sikit lagi. 11,000 dah lah ni. 11,000 orang ni rasa tak cukup lagi. Nak lagi. Halah, nak. Tak ada apa. Budak pun kat-kat dengan 5,000 orang dah pun jadi rasa tak cukup lagi lah balik dia tu, nak lagi. Ada nak ambil, balik ambil. Tak ada gapo. Balik orang plastik ni, siapakah hari ni pun dia teriak lah kerana anak ni. Sebab dia kita nak tengok dalam gambar ni tu. Anak teriak. Ada. Dah jadi anak. Nah, kemarin rumah duduk molek-molek. Datai malam tu hancur lebuk. Nanti, duduk main dengan anak, duduk baca Quran sekali, duduk semaya sekali, duduk sukaria sekali, tiba-tiba pagi esok, tak ada. Nah, apa dia keluarga dalam rumah, tak ada habis. Tu balik ayah, balik mak, balik anak pula gitu juga. Balik anak bangun tidur juga, saya ayah tak temu. Mak tak temu, khabar-khabar tengok orang pelik, orang panggil, orang pelik belakang, tak kenal belakang, tengok di hospital, teriak, cari mak, cari mak. Malam budak 4 tahun, 5 tahun. Mana muk, buk mati belakang. Ayuh mati, tinggal dia sahaja. Jadi macam-macam ada. Nah, itu. Jadi nampaknya balik mereka itu tidak berpuas hati lagi untuk nak mengalirkan darah-darah, nak membunuh mayat-mayat. Kerana Tuhan jadi dia ni pasal itu. Tak ada roh. Itu hak budak. Masa belum pada tu lagi, dia mau ni bunuh siapa ke Nabi. Nabi bunuh. Nah, apa dia para rasul dia bunuh orang-orang soleh, orang dakwah pada masa sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia mau bunuh. Nabi Musa tu pun dekat-dekat nak kena bunuh, dia mau juga. Nah, nyo ayo panggil gapo? Perangai demo tu. Tak padu, menganying, nak tera. Semua tu ayo panggil perangai-perangai huduh terhadap Nabi Musa. Dia mau duduk hidup sekali dah. Nabi Musa pun duk tolong demo tu kat habis-habis rain dah di Mesir. Nabi Musa dia beranak di Mesir seperti mana kita tahu, patu dia pun orang Bani Israel, orang Bani Israel dah. Dia pun jadi orang
Orang nak pepong lah, nak jaga nasib Bani Israel pada masa tu yang kena duduk tindah dengan Firaun. Jadi Nabi Musa, orang mari duduk jaga belok nasib Bani Israel tu. Nah, siapa kau Nabi Musa pun dihalau oleh Firaun, pok-pok dia pun lari sekali dengan Nabi Musa. Belah apa dia laut masuk tengok mukjizat sendiri dah tu duduk lari keluar-keluar tu. Tengok mukjizat dah. Mukjizat Nabi Musa tu lepas tukar di laut tu. Dia mau tengok sendiri, saksi sendiri. Kita ni duduk berimeh, pasal berimeh gapo tak ada. Tak ada nampak mukjizat, tak jumpa dengan Nabi beribu tahun mai dah. Jadi semata-mata hidayat daripada Allah. Kita berimeh ni. Besarlah. Tapi balik demo tu, Tuhan we tengok kebesaran, keagungan Allah SWT dengan mata kepala mereka sendiri. Tengok belah laut. Demo pun lalu pun, patah laut. Nah, bawa lepas mari dah. Fir'aun pun hambat mari. Hambat ni, nyoguling semula tu. Nyogi takut semula ke laut tu. Tengok mayat-mayat buat Fir'aun tu. Tengok sendiri. Pergi duduk dalam pada pasir. Nah, duduk sesak pada pasir 40 tahun. Nah, dalam tu. Takut tu yang juga. Boleh. Makannya-makannya. Oh, Tuhan hantar mari pada langit. Hantar pada syurga makannya demo. Sang ikut. Mana wasalwat. Makannya pada langit. Ikut demo nak. Puah. Buah makan lama-lama, puah. Pasal puah. Makannya buat syurga, puah lagi. Lepas tu nak ke apa? Nak bawa merah. Kulak-kulak tak ada beda. Nah tu, pasal tu. Duk nak. Nak tukar. Jadi, nak ayat kata gapo tu, Allah SWT nak ayat kata umat manusia sejenis ini adalah manusia yang Allah SWT cipta untuk nak menguji orang-orang mukmin semua, orang Islam semua. Nak uji kita. Liyumahisallah. Maksudnya nak uji Tuhan nak uji orang-orang mukmin. Siapa yang benar-benar berada di atas jalan yang betul? Siapa yang boleh bersabar dengan tipu daya demon ni? Siapa? Kena-kena kau Tuhan nak uji buat-buat plastik? Nak uji buat plastik? Jadi buat kita ni Allah buat kita ni Allah ikut demo wari. Nah, jihad-jihad Yahudi pakat makan belako. Nah, ikut dia wari. Cerita kemungkaran, lagu, nyanyi, arak, pasal jenis seks, pasal jenis tino, gawa, bebas. Mari dia belako. Mari pak kita pakat timo habis. Nauzubillah. Allah tu. Tu Allah. Tapi balik plastik Allah tak tahu nak buat lagu mana pokok wazah ni. Jadi 75 tahun dah dia duduk jajah bumi Palestin. Lepas tu duduk bunuh tiap-tiap hari, duduk peramak tiap-tiap hari. Tiba-tiba dia ni duduk lawai lagi. Duduk lawai tak berhenti-henti lagi. Itu dia panggil satu cobaan Allah SWT terhadap bumi Palestin dan ahli Palestin yang mereka telah pun berjaya. InsyaAllah dia pun berjaya. Walaupun mereka dibunuh, mereka dihancur rumah-rumah demo tu learning siapa ke dekat dengan 90% rumah. Hak 100% tu berjaya dihancur 90%. Hak hancur lebur tak leh nak bakal langsung hak hancur rapat bom itu 55,000. Siapa ke 90,000 buah. Hak hancur lebur. Hak sebahagian hancur pasal jenis pecah jenis apa dia tia-tia rusak sebelah setengah. Hak tu dekat-dekat dengan 300 ribu. 300 ribu buah. Allah. Nah, cerita tadung berapa? Apa buah rumah? 500. Ni 200 ribu. Mana tu? Maknanya dalam jalan pun tak boleh lagi. Nah, hajai pun tak boleh lagi. 200 buah ribu. 222 kemarin. Ustaz duk tengok. 222 ribu. Hak bina eh. Dah bina. Dia mau pacul sungguh. Tapi satu kara hak saya rasa kata heri pak ni. Demo tu saya kepada rumah demo, demo saya kepada anak-anak demo, tapi demo tak ada berasa kata tak puas hati dengan hak yang duk belawai tu, dengan hamah. Orang hak duk belawai dah. Duk belawai kata demo lah. Tak dengar lagi seorang ayah, seorang ibu, seorang tok yang mari duduk berasa kata tak puas hati, oh buat temung lah mah. Ha, dia kata dah. Anak aku mati ni buat temung lah. Rumah-rumah aku hancur lebur, sekolah, masjid apa semua ni.
Kan awak temulah nak perang. Aku duduk senang-senang dah. Ya Razah ni tempat comel, tempat molek dah kan. Tempat molek. Kita tengok dulu dan sekarang hak sebelum pada 47 tu comel dah. Moga dia apa dia luar perang tu banyak tahun sikit. Jadi dah bangunan-bangunan comel. Nah tempat dia tepi patah dah. Lepas tu dengan dia duduk bangunan banyak tu dia jadi comel. Comel. Tapi ngebandingkan dah ni kak jadi habis licin. Ada gapo-gato. Tu pun kita tidak pernah dengar daripada orang Palestin yang mari duduk kata tak puas hati dengan puak-puak aman. Tak ada. Bertemulah anak ku mati, bertemulah rumah ku hancur lebur lagi, hancur lebur tak ada. Ha ni orang Palestin lah, orang Palestin. Ha tu dia boleh buat lagu mana boleh orang dia sampai ke 2 juta orang lebih tu seia sekata, senadi. Nah, seperasaan. Dia boleh buat lagu mana? Tak tahu, tak tahu dia buat lagu mana. Tapi sampai hari ini pun kita tidak pernah dengar lagi. Nah, dia panggil Pakon Paitai. Hamas Pakon Paitai. Kita tak biasa dengar lagi di Palestin. Oh, dengar dalam negeri Sia ni. Oh, dengar dalam negeri Sia ada, oh Hamas mai dai rek. Hamas penhet hai pasajon pu bari sutai. Dia kata. Hak duduk dalam bilik, hak tak ada kena mengena. Dia mau duduk saja buat apa? Kau pada nyawa. Hak orang tak sayang nyawa dia. Dia mau kecewa lah, suka apa dia. Berasa sedih lah anak mati ni. Tapi pada hakikatnya dia mau jang. Yahudi, mau bunuhlah anak kami. Tak ada apa. Hancurkanlah rumah-rumah kami. Mari duduk banglah masjid-masjid kami, sekolah kami, jamiah kami. Kami akan bina semula. Tapi ingat, kamu hanya boleh bunuh, boleh peracur rumah dan anak-anak kami sahaja. Wallahi demi Allah, kamu tidak boleh menghancurkan iman dan akidah kami. Haleh. 75 tahun dah duduk peracur, tak jaya sampai ke hari ini. Ah, tu pas tak benar apa? Benar. Ha Allah. Itu kita sini ha Allah. Memang benar-benar. Sebab tu kita tengok dah dalam masa ni Nawawi apa dia ayat dia ada kena baca, tak ada kena ikut berita lah mana lah ni. Kita ni kena ingat juga. Dia ada duk turut berita banyak. Pagi ting. Nak ambil semayan, baca line dulu. Nak bangun, nak gijam, baca ni lagu tu. Dekat perangai lagu tu, tak tu. Lepas tu kau tengok. Tengok serabut, kamu banyak doa. Nah, pasal duk tengok lah mati hari ni berapa orang, kata gebar, hancur berapa. Waktu dia berubah semua, dia berubah semua. Tapi maklumat hak tak biasa berubah, maklumat hak betul, maklumat tepat, maklumat laik sungguh ialah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh kauteng, siapa boleh baca Quran, reti Quran, nah ko banyak ko molek, reti isi kandungan Quran, reti banyak dengar orang panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai inilah, mengenai Bani Israel, mengenai Palestin, kelebihan Palestin, maka dia tu maklumat dia kemah pak ni. Kemah betul sungguh pak tu hayat. Sebab tu barangkali kita ni di antara rahsia kita ni kena baca Al-Fatihah 17 kali sehari paling kurang. Tu sebut dengan hadiah tu 17 kali ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Taksi. Padahal kalau turut tu ihdinas siratal mustaqim pada dah. Sekat tu berhenti dah. Tunjukkanlah jalan aku yang betul. Duk hurai lagi. Gapa jalan yang betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak muri nikmat pada mereka-mereka itu. Ada tu. Daripada Nabi, syuhada, wassalihin, orang-orang itu. Aku nak turut jalan tu. Lepas tu, kalau berhenti sekarang tu. Berhenti dah juga. Tapi nyari ayat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan hak mereka yang telah dimarah. Oleh Tuhan, oleh Allah. Hak mu marah. Nah, dilaknat. Bukan jalan hak dia matu. Waladzalin dan bukan jalan hak orang yang sesat. Jadi seolah-olahnya hidup kita ni tiap-tiap hari ni paling kurangnya kena reti tiga golongan ini. Kena reti. Kena reti siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak memberi nikmat pada mereka itu. Aku nak tahu jalan tu. Aku nak kenal tuan tu. Aku nak kenal perangai-perangai dia, anak cucu dia, lagu mana? Nah, harta dia lagu mana? Sain baik dia lagu mana? Dia kehidupan dia tiap-tiap hari lagu mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kena kenal tu. Kalau tak kenal rugi kita,
Sebab hak tu have jaya dah. Siratal ladina an'amta alaihim. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan hak tu have mereka. Gapo? Yahudi ni dah. Lepas tu kena tahu perancangan Yahudi, perangai Yahudi. Gapo pongan dia tu. Pongan hak Yahudi, hak jahat daripada dulu sampai sekarang. Gapo? Kita kena kaji habis. Baru dia mari lon itu mudah kita nak pecah lakang. Nah, boleh tahu oh lagu ni dari Quran ayat dah. Jadi kalau kita nak baru nak belajar lon ni payah yo cerita panjang Yahudi ni dah. Ha, cuba tengok. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 195 setelah daripada ayat apa dia akhir surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd biha turah. Patu Tuhan mai ayat ana falladzina hajaru dan mereka yang berhijrah wa ukhriju min diyarihim dan dihalau daripada kampung halaman mereka falladzina hajaru dan mereka yang berhijrah dan mereka yang dihalau daripada kampung halaman mereka wa udzu fi sabili dan dia disakiti atas jalan aku dengan sebab dia tu pegang dengan agama ni dia tu diserang disakiti macam-macam siapa kau dibunuh dianyai dizalim wa udzu fi sabili tiga wa qatalu dan mereka berperang qatalu maknanya harabu perang qatalu dia memperang wa qutilu patu perang bukan benda tak maksud nama ni wa qutilu mereka dibunuh mati darah merah demo pak kita ni kalau orang molat darah putih lah tu itu kan ke mana di mana di Langkawi darah putih mana darah putih cerita orang nabi darah merah nabi darah nabi luka nah tu kita nah waqatalu dan berperang waqutilu dan mereka dibunuh lima butir dah malam ni kena witi hak tu tak apa dah satu orang yang berhijrah maknanya orang tinggal rumah dia kampung halaman mereka dengan sebab ada tekanan tertentu kena tinggal kampung halaman hijrah wa ukhriju dihalau daripada rumah kampung halaman mereka dua wa udzu fi sabili dan disakiti dianyai dengan sebab dia tu apa dia berpegang teguh di atas jalan Allah dan dia berperang dan dia dibunuh lima kali. Hak ni Allah SWT dok sebut pada masa sahabat dulu. Masa sahabat dulu dok Mekah ni. Ke sahabat hadok Mekah kena hijrah selapung. Patu dihalau rumah demo gapo kena hamak habis daripada rumah. Tak boleh klik Mekah. Wa udhu dan demo tu disakiti, dizalimi, dianyai. Nah, gapo harta gapo pun tak boleh pergi. Nah, duk kena tindah, duk kena sekeh. Pala demo banyak mana, wa udhu fi sabili. Pada demo perek, pada demo dibunuh. Perek saja tak, mati syahid pun banyak. Perek uhud, perek badar, perek azab, syahid banyak. Jadi, lima kara ni hak masa sahabat. Hak tu hak berlalu dah. Habis dah cerita hak tu. Agak-agaknya dalam masa learning, creating kita nak tak nak siapa. Cuba buat kita mikir tengok. Berasa kalau kita mari suluh habis suki dunia, berasa ke ayat ni teluh dengan siapa. Cuba kita mari tengok. Tani. Eh? Tak kita tengok tani dulu. Kalau gua. Alladzina hajaru ada tak? Ada. Okey hijrah. Kerana takut situ, takut sini, orang duduk main tak surat, lari hidup Malaysia, lari hidup mana, Hajaru ada. Tapi hijrah orang tanin, super juga dengan, super juga dengan orang plastik. Super tak? Tak super. Lari plastik ni lari sute cangwat. Lari sute bangsa, satu bangsa. Bukan lari, hijrah. Pindah ni, kena pindah satu bangsa. Tak payah satu bangsa ni dah. 10 juta orang lebih kena hijrah dia. Ada berlaku di Kelantan, di Tani, di Vietnam. Kalau jadi pun Vietnam mana masa dulu, di Kemboja pada masa dulu.
Dari pergi ke Mojo, pergi Vietnam. Dan orang-orang Islam kata, orang-orang Islam kata, mari, apa dia bawa perahu ke apa semua. Ha, tu ada. Orang Rohingya lah ni. Nah, Rohingya pun sekali-sekala gitu ya. Sekali-sekala bukan sama. Tapi di Palestin 75 tahun dah. Duk ton orang, duk opayop orang. Suruh tubik. Satu bangsa, daripada 10 juta lebih, lah ni ada 5 juta lebih kurang dalam Palestin. Dalam Palestin ada 5 juta. Duk di Dhofar West Bank 3 juta. Duk di Gaza 2 juta. Buat kita faham ke tak apa dia hijrah ni? Pindah ni. Pindah orang Palestin ni banyak banyak pesen. 3 pesen. Satunya, pindah duduk negeri lain suku sakak. Mari duduk di Saudi, mari duduk di Kuwait, mari duduk di Turki, duduk di Eropa. Mari daripada negeri Sia, mari duduk lagi duduk negeri Sia. Ada? Nah, duduk Malaysia, duduk Indonesia, Brazil, Afrika. Habis jadi umur dia habis. Satu sah. Yang kedua, hijrah gi duduk di pinggir-pinggir sepada-sepada apa dia sepada Palestin. Gapo itu duduk di tepi Jordan, duduk di Mesir, nah, Syria, Lebanon, Iraq masuk gi duduk situ. Duduk buat rumah eh, duduk pelari eh, sepanjang pelari eh, ambil atak-atak itu ya, ambil ten-ten buat ten. Atau buat duduk ngalamu-lamu, jadi lama 10 tahun, 20 tahun, buat rumah. Buat rumah anak naik dia. Eh. Tapi duk jadi mukhayam lagi, duk jadi perkampungan, duk jadi kem lagi. Kerana rumah dia monong, mari tupai tapi mari duduk situ. Daripada dulu lagi, siapakah hari ini bercucu, beranak, apa semua pun, duduk situ. Duduk di sepada. Oh, banyak juta tu. Banyak juta. Nah, itu dua. Yang ketiganya, hijrah dalam negeri sendiri. Hijrah dalam negeri. Itu khabar. Kita orang cerita tadung, kena hijrah gini, kota belakang. Hidup Sungai Padi belakang. Kena hidup situ belakang. Orang ikut jahat, orang ikut ibu, orang ikut mana. Kena hijrah hidup di Sungai Padi setepak. Lepas tu, nak klik bila? Tak boleh klik siapa sama hidup. Pindah masa 75 tahun hidup kota, 75 tahun juga lah. Tak diberi peluang untuk nak klik jahat, nak klik di cerita dulu. Tak boleh klik. Terputus. Kena apa? Kena sekat. Sekak habis. Tak boleh. Nah, itu tu dia panggil tiga jenis hijrah orang Palestin. Tiga jenis lagu ni tu berlaku ke dak ngawetan? Ni nak tanya sungguh. Ada ke dak? Ayo. Kecuali ada sebahagiannya hok lari hidup luar negeri adalah. Dalam bukan setiap kampung. Dalam setiap kampung tu ada 2-3 keluarga hok gi. Dalam Cangwat ada 10-20 orang misalnya ada. Tapi kebanyakannya duduk sini lagi. Sini. Dia tak suka di di Palestin. Palestin satu bangsa. Satu bangsa. 10 juta orang kena tubik habis. Itu hajaru. Wa ukhriju min diarihim, dan dihalau daripada rumah mereka. Biasa dengar ke tak lagi kita duduk dalam rumah kita ni. Buat rumah buruk-buruk kita ni. Tiba-tiba esok mari diampa, mari dicawak. Esok mung kena tubik pada rumah mung. Dalam masa 24 jam kena tubik. Biasa dengar ke tak? Tak ada. Nah, kalau ada pun maknanya adalah satu kes dua kes kalau misalnya maknanya kita undur sendiri lah, pasal tak sedap undur sendiri. Hot person jenis warning mari kampian daripada pihak KJL tu rasa tak ada lagi, tak ada dengar. Tu dia. Tapi di Palestin jadi lagu tu nanak hari. 75 tahun dah tu tiap-tiap hari dia. Esok ada warning depan rumah. Ada by kampian, kampian. Rumah ni dalam masa 24 jam ataupun 2 hari 3 hari kena pindah. Mung kena pindah. Pindah tu lagu mana? Pindah tu kena pilih. Nah, kena pilih. Tapi pentingnya barang segala harta apa semua ni kena tinggal habis. Wak gi sekadar kata boleh, tak boleh bibik boleh bawa. Lagu tu 75 tahun anak hari. Pagi ke mana? Ikut mung nak pergi ke mana? Tak tanya, tapi kena tubik rumah ni. Oh, kampung kita. Kampung kita, untuk nenek moyang kita lagi. Cerita adung berapa tahun baru? 100 boleh tak? 100 tahun. Itu ya, 100 tinggi, 150 tahun. 150 tahun, kampung untuk nenek moyang kita tak ada. Tengok dengan rumah, dengan kebun, dengan pohon raya, dengan motel, apa semua cukup. 150 tahun. Di Palestin, 1430 tahun.
lebih tua daripada Nabi Sia dua kali ganda. Nabi Sia mula daripada Sukhothai lah. Sukhothai mari, Ayutthaya mari, Thonburi mari datang nak ke sini. Dalam sekitar 800 tahun. Plastik, orang Islam duduk situ 1430 tahun. Pada masa bila? Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sewaktu dia tu masuk di Palestin kerana di orang panggil dibuka bumi Palestin pada masa tu di bawah penglima yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tahun berapa tu? Tahun 15 Hijrah. Lepas pada Nabi mati 4 tahun. Masuk saludah, pak demo. 4 tahun masuk saludah. Nabi mati 4 tahun. Mati dah. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kak duk biak, duk beranak, duk apa semua 1400 tahun. Tiba-tiba mari 75 tahun baru ni, 75 tahun. Nah, kok itu umur tak ada lagi 75. Umur 75 tahun dulu, mari satu bangsa hak ni, hak duk bunuh ni, 70 apa dia Yahudi sana, mai rakyat kata mu kena tubik. Aku nak duk rumah ni. Bukan rumah, satu negeri. Palestin ni bumi dia luas yo nu, 5 ne cawaklah mudah-mudah kata. Ambil golok gisuk sampai terang tu lah. Terang patelung masuk apa dia nakon tu lagi. Luah dia. Luah. Tiba-tiba satu dekat-dekat dengan ke Pattaya dah bukan ke Pattaya mana kering dengkong Pattaya. Sengoh pada Pattaya tu ambil daripada kita kata ambil patelung lah. Ambil patelung terang. Mari di segoro. Lepas tu mari di satu tani Narajala. Lebih kurang. Sutih negeri Hotning ni adalah bumi Palestin dia panggil. Sutih Stockholm Palestin. 75 tahun dulu Yahudi masuk mari rakyat kata negeri ni negeri hak dia. Rakyat dia ada berapa? Allah 1% ya Yahudi. Pada masa tu 1-2%. 98% lebih orang Islam berlaku. Ni kalau kita tengok dalam petal cerah hak dia buat hijau habis. Patu putih-putih cucuk-cucuk sikit satu hak Yahudi. 75 tahun dulu. Tapi dia mari masuk kosure 75 tahun. Sampai hari ini ada dua bucu, ada dua tempat. Satunya di Gaza, yang keduanya di kawasan West Bank ataupun Dhofar Gharbiyah. Hak tempat adanya Masjidil Aqsa. Situ tempat dan di Gaza tempat. Hak tempat orang Islam duduk. Pas lagu mana saya duduk royak tu di Gaza, Gaza tu. Gaza tu serupa dengan apa Sungai Padi lah. Dia sama luas dengan Sungai Padi. Bekuai Sungai Padi luas. Luas sikit lah, 380 tarang kilometer. Dia ni 365 tarang kilometer. Siapa yang duduk lari tu? Orang ni, orang kok kita ni. Orang dalam jalan, orang dalam tani, orang dalam kok jahat, kok betung apa semua. Gi duduk tupai hidup di Sungai Padi, ampun Sungai Padi setempat. Berapa orang duduk tu? 2 juta orang duduk di Sungai Padi. Ampun dia. Pergi duduk sebanyak 2 juta orang. Nak mudah buat kita faham. 2 juta orang duduk. Mari mana 2 juta orang? Mari kot ni, mari kot tiga cangwak ni pergi duduk. 2 juta ni orang tiga cangwak. Tiga cangwak kita ni 2 juta. Tapi dia ni pergi duduk di Gaza tempat. Duduk di Gaza tempat. Faham tak? Ha, tu lagu tu. Hak ni maknanya hijrah. Wa ukhriju min diarihim. Duk jadi orang yang kena halal di bumi sendiri. Di tanah air sendiri kena halal juga, kena amat juga. Pas mana kau dia kita nak tak support dengan sini tak support. Tak support dah, tak support. Pas tu gak wa uzu fi sabili disakiti uzu ni maknanya dizalimi. Dah dibuat nyanyu atas jalan kerana fi sabili di atas jalan aku ni kerana jalan aku ni. Dengan sebab jalan aku ni mereka itu dianyai. Allah 75 tahun. Dok teriak situ, dok teriak anak hari umur kena rutuh. Kehidupan tu orang panggil supaya polemik yang radap, gapo chan sam chan chanti sam chanti si, tak ada hego gapo. Nah, wa uzu fi sabili. Lepas tu wa qatalu dia mau perang. Dia mau pertahanlah. Tapi tak ada arah. Jadi orang panggil pada masa dulu tu 70 pada tahun 60 he 40 he gapo semua tu duk wi kepada mano hak tak pakar. Budak demo juga. Mandu hak nak jaga kebun Palestin tu budak demo juga ternyata ni lagu tu. Jadi sebab itulah kau boleh demo. Kau boleh demo. Perang sekali nyah hipik. Nama perang tapi orang panggil kelong lah. Orang panggil muaitum kondu.
Wak jadi bergocoh. Nah, wak jadi bergocoh tapi bos kalau gocoh sekali Allah. Kalau gocoh sekali Allah. Hak demo gomo hak besar sekali pada tahun 1967. 1967 berapa tahun kita tengok? 33 50 tahun lebih kurang. 50 tahun. 1967 dia panggil perang Nehri. Perang orang Arab, negara Arab Mesir, negara Syria, Iraq, Lebanon. Ordun, lima negeri. Paling kurang, lima negeri. Mari duduk nak rata Israel saja sore. Israel kah tu umur dia 20 tahun baru. Tiba-tiba perang Nehri, Allah habis orang Arab. Allah nak tepokek. Nenek negeri ni Allah habis dia panggil. 1967. Bukan Allah saja dok. Negeri-negeri apa dia bumi-bumi di tempat di sepada Jordan nyambik dia, sepada Mesir nyambik dia, sepada Lebanon nyambik dia. Ambil habis. Perang. Datang perang dengan negeri dah, negeri Mesir ni kena habis fikiran dah. Ada senjata dan apa semua. Negeri lama pula ada beribu tahun Mesir. Iraq beribu tahun pula. Syria apa beribu tahun. Datang-datangnya pergi Allah kepada budak umur 20 tahun. Di apa dia hak Yahudi. Sebab apa? Sebab sama-sama demo, duk gomo sama-sama demo. Negeri-negeri Arab pada ketika itu, nama yang negeri Arab, tetapi pemimpin, penglima, ketua askar, presiden, semua tu orang demo berlaku. Tapi tu Allah tu ni, nyari je. Allah. Tidak. Tapi buat perai hak ni, perai hak suruh ni, bukan dia dah. Hak ni bukan, dia mau nak gemai tak boleh. Bukan budak demo ni hak ni, hak dan ni, hak nama Muhammad. Bukan budak demo. Sebab tu, dia jadi kerah pala sikit lah. Nah, jadi kerah pala, sampai hari ni 40 hari lebih dah lah. 41, 42 hari. Tengok, daripada rakyat biasa, orang muda-muda, nah, di kalangan rakyat bukan kerja apa semua, tapi boleh mempertahankan permusuhan, peperangan yang paling hangat sekali, lah ni lebih pada 40 hari lebih. Tu dia hebat lah, hebat. Nah, tu jadi kita nak tahu situ dah. Waqatalu wa qutilu. Jadi lima tokoh ni hak sebut dalam surah Al-Imran pernah berlaku pada zaman sahabat ridwanullah alaihim, tapi dengan masalah ni kita nak cari orang hak kenal pada lima tokoh ni. Ladina hajaru wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu wa belaka tu. Mana kena serentak sekali. Bukan au, bukan summa apa semua dak. Mereka yang berhijrah dan mana kita pun. Hijrah patut dihalau daripada rumah. Dan disakiti atas jalan aku. Dan mereka berperang dan mereka dibunuh. Lima perkara tu kena capur belaka. Agak-agaknya siapa atas dunia ni? Tak ada. Demo tu. Apabila demo tu sebab itu ikhwan yang hormat sekalian, jadi kita kena padulah demo. Tu ya. Sebab demo usaha, demo pergi duduk hacur lebur rumah demo siapa tangga tu pun mereka bukan berpegang di atas bendera kebangsaan, bukan cat niyum, bukan semata-mata orang Arab. Nah, bukan semata-mata negara. Demo nak mempertahankan negara sungguh, tapi lebih daripada tu tugas demo besar sekali ni ialah nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Ini hak besar. Masjid Aqsa, demo duk jaga Masjid Aqsa. Kalau tak ada demo ni lah qadarullah. Kalau tak ada demo ni, Masjid Aqsa utuh lama. Tapi Tuhan mari buat demo ni. Nah, mari buat puak-puak Gazah ni. Patutnya kaca sungguh mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Jadi boleh tahan sampai hari ni. Gapo dia Masjid Aqsa kita tahu belaka dah ni. Sejak nombor 2 atas dunia. Lepas dah sejak hari 40 tahun Nabi Ibrahim dibuat di Masjidil Aqsa nombor 2. Tempat gapo? Tempat Nabi Isra. Tempat Nabi Mula Mi'raj, tempat turunnya Nabi Isa, tempat Nabi Isa bunuh Dajjal, tempat mahsyar, tempat mansyar, kesemuanya berlaku di bumi Al-Palestin, di bumi Al-Masjidil Aqsa. Tempat yang diberkati oleh Allah, tempat Watin, Wazaitun, Waturisinin, tiga-tiga. Situ belakang tu. Hak Tuhan duduk rakyat dalam Quran banyak-banyak tempat.
Al-Ardul Muqaddasah, semua tu ialah bumi Palestin. Tepat molek yang hok sebut dalam Al-Quran. Wattin, wazaitun, waturisinin, mengsam. Di Palestin. Kenapa apa? Hok tepat. Tepat yang ada tiga tepat ni, tiga buah, dua buah kayu ni, tin dengan zaitun, dan ada tur, tur Sina, bukit tur Sina, tiga di Syam, di Palestin. Tak ada dah lain, tak ada di tani. Tak ada, Watin tak ada, Wazaitun tak ada, Waturi sini tak ada, Mekah tak ada. Tepat dia di sini. Cuma Tuhan mai duduk kait dengan wahadzal baladil amin, dan bumi ini yang sangat aman, iaitu bumi Mekah. Tuhan puang sekali di antara bumi Syam dengan bumi Mekah. Wahadzal baladil amin. Jadi wahadzal baladil amin, sejak hari ini ada orang jaga. Ada kerajaan yang jaga dia. Ada apalah sebab pada kerajaan Saudi yang duduk jaga. Tapi kita agak-agak siapa duduk jaga Masjid Al-Aqsa? Tak ada. Tak ada orang duduk jaga, iaitu puak, kecuali puak-puak ni, puak-puak Palestin. Dan orang panggil Tuhan nak uji puak-puak kita, orang Islam seluruh dunia ini. Nak wi amanah, kata tak ada kerajaan duduk jaga Al-Masjid Al-Aqsa. Kerana tugas nak jaga Al-Masjid Al-Aqsa ini bukan kerajaan tertentu, tetapi diberi bebannya tanggungjawab kepada seluruh umat Islam 2000 juta. Kuih situ. Kerana tak ada Tuhan. Memang jauh faham. Memang jauh faham dan yang siapa jaga. Kerana Tuhan ada hikmah dia. Nak we umat Islam semua ni pakat tolong jaga. Pak kita tak ada wak kena-kena lagi teruk kita. Nah, tu je sebab tu malam ni InsyaAllah depok kita pakai, selain pada kita ikut berita, duk ikut berita ke apa semua, kita kena tahu perancangan musuh. Perancangan untuk nak menyahudikan Masjid Al-Aqsa. Perancangan untuk nak meruntuhkan Al-Masjid Al-Aqsa. Macam-macam demo tu, duduk jalan banyak dah. Duduk jalan banyak dah, tapi tak berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil ke apa? Orang panggil, beri tugas yang paling mulia kepada orang-orang Palestin untuk nak jaga. Sebab tu dia tak teriak apa dia. Tak ada apa. Ambil lah. Mu nak bunuh anakku. Tak ada apa. Budak umur 7 tahun lah. 8 tahun mai duduk orang kata, Israel mu bunuh lah aku. Tak apa. Nah, aku akan bina semula rumah. Aku akan bina semula masjid. Bunuh kami. Kami akan lahir semula. Ada makpak nak beranak. Apa semua. Tak ada masalah. Tak boleh nak bunuh. Nah, bunuh boleh bunuh jiwa. Sebab tu dia mari duduk Israel dalam masa 40 hari ni. Satu tempat yang boleh dia kata dia boleh benih. Dia boleh benih. Cari sanak. Gapa? Boleh bunuh kanak-kanak. Boleh bunuh perempuan. Boleh bunuh orang tua. Boleh peracur rumah-rumah. Boleh peracur hospital. Lain hospital. Duduk peracur. Tu yang dia boleh buat. Tapi hak media lain tu dia Allah berlaku. Alhamdulillah. Dia Allah. Pertama kali dia Allah. Gapa? Seluruh umat Islam, bukan umat Islam, seluruh dunia pakat tahunya keburukan dan kejahatan Yahudi. Ini yang pertama. Kalau masa dulu dia duduk rahsia, dia duduk katuk berita ni, kerana berita surat khabar dia berlaku. TV hak dia berlaku. Duk rakyat kata jahatnya kawan tu. Lah ni dak eh, rakyat dia tahu lebih. Pakat tahu lebih. Keburukan lagu mana dia duduk buat mengenak kepada rakyat-rakyat. Lagu mana budak-budak yang umur tu 2-3 tahun duduk menderita, duduk sakit, putus ketangnya, putus kaki. Pakat tahu, pakat tengok berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya, dunia boleh tahu. Orang panggil betapa musuh-musuh Islam ni bersatu untuk nak menghancurkan Palestin. Orang-orang perjuangan Palestin. Mari peringkat, bukan Israel sore, duduk perih ni, balik demo. Mari habis. Kalau kira gitu muai kak, muai tak kena lah, muai mai tuku. Hak ni pakai selipar Jepung. Tekok bulat, mai duk gedung, dengar kala gitu, topi pun tak ada. Cekok apa cekok tak ada. Demon ni bukan tahan biasa. Tetapi dia panggil boleh mengalahkan askar yang orang panggil terkenal di atas dunia. Boleh mengalahkan satu pasukan yang orang panggil di Kusna kata adanya sistem aman, keamanan yang paling canggih, paling maju sekali dalam dunia.
Ada rabuk tu, rabuk ni, oh, Iron Dome. Ada. Nah, ada apa lagi? Oh, macam-macam. Sumuk sekor. Nyamuk sekor nak masuk. Tak boleh. Kena sekat kata. Padahal itu adalah Fata Morgana. Itu adalah bohong saja. Kohok. Lemuh. Demo adalah Sarel Labo. Baitul Ankabut. Kalau. Dengan sebab perancangan-perancangan balik hot ni pun molek juga. Daripada 7 Oktober baru ni. Saya dah oyak banyak kali dah. Nah, kita tengoklah 47 Oktober baru ni. Marinya dengan kerengronnya, mari dengan bawah tanahnya, mari datang daratnya. Nah, pergi dalam lautnya, macam-macam. Sebelum ada ni, dia tak percaya. Tak percaya. Tapi boleh buat belakang. Nah, kerana apa? Kerana demo ni dalam masa 10 tahun, 5 tahun ni demo buat satu persiapan yang sangat sangat rapi, sangat rahsia. Nah, buat nah senjata-senjata yang boleh mematahkan orang panggil pasukan-pasukan Yahudi. Berlaku lah. Dan sekarang lah ni tak ada balik Israel masuk 41 hari dah pun. Demo tak boleh nak pergi serai pasukan Hamas. Tak ada. Dia duk bunuh hospital tu, duk serai hospital tu. Dia duk ayat kata hospital ni tempat pasukan Hamas ada, tempat senjata Hamas ada. Tapi bos serai masuk, tengok tak ada apa sekarang. Nah, tu dia panggil dia panggil berita lah lah ni cerita tu, cerita-cerita hok blawak tu banyak, hok bahun tu banyak. Sebab itu ikhwan yang sama saya hormati sekalian, gapo tugas kita sekarang lah ni, selain pada kita doa, kita kena will be hadap doa lah. Doa tu bukan tak penting ni, doa ni, saya nak ingat orang panggil kalau pok kita ni tak ingat lagi doa untuk Palestin. Tak tahu. Kalau boleh lala jadi orang Islam. Kalau boleh. Nah, tapi tak boleh lala, tak boleh lala. Teruk dah. Maknanya kita ni gitu lalu ni tak boleh nak doa. Ya kita tak boleh nak doa kerana gini, kerana kita tak ajar doa. Kita tak ajar mana nak doa kalau kita tak ada rasul. Kalau nak doa kena panggil orang tolong doa. Kita nak doa sendiri pada Allah. Nak akak panggil, oh rasa payah. Kerana kita ni duk jadi lekat, jadi makmum sokmo 70-80 tahun pun duk jadi makmum, amin, amin tu ya. Itu sekadar amin. Tak kena dah. Mitok situ, mitok. Kita kena patenan. Doa, sugah kita. Doa, temu untuk guru, temu ustaz, hak molek-molek, tak apa ustaz tolong doa pada saya, tak ada masalah tu. Tak ada apa. Tapi, kalau nak orang kata, ha mitok, ha doa untuk kita, untuk anak kita ni, kena jadi tugas demo dulu. Tugas orang lain, bukan tugas kita. Waktu tak kena. Kita kena berdoa sendiri. Udo'o ni. Tuhan kata, hei orang Islam, orang mukmin semua, kena berdoa. Doa adalah tugas orang mukmin. Yang pertama. Doa banyak. Yang kedua, kita kena ikut berita yang betul. Ah, berita yang betul, main mana? Main pada Quran, main pada hadis. Allah, hadis pun suka juga. Kalau kita baca banyak, malam, tapi tak ada masalah. Nah, hadis banyak. So semua tu orang panggil giduk jatuh di pada Palestin. Banyak hadis di antaranya la tazalu taifatun min ummati alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum illa ma asabahum min la'wa qalu ya rasulullah ainahum qal bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis atau kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. La tazal maknanya akan sentiasa ada satu taifah di kalangan umat aku. Nabi kata. Nabi kata beribu tahun dah. Ibu pak. Tapi Nabi kata akan ada sentiasa di satu golongan di kalangan umat aku ni zahirin alal haqqi zahirin. Demon ni nak kepada kebenaran. Mempertahankan kebenaran. Nak. Apa kita ni kena with telu hayat. Benar-benar lah anak pun kena teh. Tak boleh buat pun tak apa. Tapi benar-benar nak buat lagu mana hak daripada Tuhan. Ya. Alal haqqi zahirin. Li'aduwihim qahirin. Dan mereka gagah perkasa. Nah, berdepan dengan musuh mereka. Duk depan sama. Duk belawai sama. Tak patah-patah. Sentiasa. Makna sentiasa ni ada sama. Siapa kemat? La yadurruhum man khadalahum. Orang hak pelekeh dia ni sedikit pun tidak boleh mudarat pada mereka. Orang duk hina dia. Banyak orang duk hina dia lah ni. Amah ni. Kalau dia pok dia ni lah di Amerika ke apa semua ni. Datang-datangnya ikut tubuh jihad kau kan driver lah. Pengganah. Tak boleh.
pengganlah mai duduk kata. Lepas tu bo demo nun kata, tak apalah kerja demo. Puak-puak kita pun ada juga terpengaruh orang Islam. Ada dah. Ada. Duk terpengaruh mai duduk hina caci maki kepada Hamas. Kepada orang-orang yang duduk berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga duk kata. Macam-macam kata Yahudi lah, Syiah lah. Oh, teruk lagi. Lon teruk. Hamas tu Syiah, kita nak tolong lagu mana? Oh, kalau gitu demo tak erti siapa Hamas, demo tak erti Syiah. Demo tak kena tu. Kalau boleh kata lagi tu. Kalau demo kena sungguh tak kata. Kena duk dia. Kalau tak erti dia panggil duk dia auliasmut. Orang Islam ni ada dua ya. Fal yakul khairan auliasmut, kecek molek. Kalau tak kecek tak molek, duk dia. Duk dia tu boleh pahala, boleh masuk syurga daripada orang kecek. Terutama dalam bab ni lah. Oh, kau tak tahu, tak boleh kata gapo. Hati duduk dia. Kerana gapo? Kerana orang tuduh kepada Palestin, orang tuduh kepada perjuangan Hamas ni, Allah, tak tahulah ke mana ni satu umat dia ni. Satu masa dia duduk hidup, duduk berjaga, duduk ribat, dia duduk jaga, duduk jadi haris, duduk jadi yam untuk nak jaga orang-orang musuh ni. Satu saat, satu detik boleh jadi dia dikasihi daripada Allah SWT 50 tahun. Boleh jadi. Ada hadis lah. Ada hadis. Riba tu sa'ah tu. Kita riba, kita jihad. Riba ni lebih lagi makna duk jaga. Duk jaga di tempat musuh, di bumi musuh. Allah hak tu tu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisi ini. Lagu tu. Tiba-tiba kita rakyat kata dia tu Syiah. Syiah ke apa? Tak ada Syiah. Iran ni dia dia beri pertolongan, dia tolong, dia tolong, dia ada tolong. Tak tolong kan kawan ni, tak ada tak nak tolong dah. Puak hak dia pergi duduk ketuk pintu belakang, assalamualaikum, assalamualaikum, minta tolong belakang. Kena gina-gina arak. Tapi dia berbunyi suara salai Hamas ni, pakat lari masuk dapur ni. Katuk pintu. Kalau kita lepas-lepas Zohor, orang yang mari ketuk pintu, assalamualaikum. Jalan dah tu, katuk pintu. Senyap berat. Tak ada sebut, tak ada main-main timur. Kan aceh kata main minta kita. Ada. Itu nak gina arak lagu tu. Berbunyi kata Hamas nak main ketuk pintu rumah. Pakat lari-lari. Kecuali Iran. Dia pun tahu, Hamas pun tahu kata Iran, mari tolong ni, bukan molek ni, bukan waktu bersundi, ada agenda dia. Tapi tak apa, bukan tolong, nak apa? Gaza sekarang lah ni, duduk dalam keadaan darurat, siapa kau boleh jadi halal makan babi, makan kucing lah. Di sudut bekoh lah, di sudut bekoh tu, dia berada dalam keadaan darurat, siapa kau boleh, apa dia buat benar-benar yang haram, benar-benar lagu ni lah, haram apa saya jenis makan jenis. Nah, kerana apa? Darurat. 20 tahun dia dikepung. Tak boleh makan apa. Lepas tu dia duduk jaga, nak jaga Al-Masjidil Aqsa. Nak jaga Palestin. Nak jaga bumi Allah SWT. Lepas tu kalau ada orang mai minta tolong, mai wik, balik. Tapi, syarat tak boleh jadi Syiah. Dia kata, aku pergi di Iran, aku tak biasa dakwah orang Syiah, pergi jadi masuk Sunni. Dia kata. Kalau lagu tu, mung mari di Gaza, mung pun jangan dakwah untuk nak orang aku jadi Syiah. Siapakah hari ini di bumi Gaza, tidak ada masjid Syiah walaupun satu. Tak ada. Apa kalau jadi Syiah? Ya kena lah. Ya kena ada. Syiah ni bukan ambil peluru tu. Tak. Dia panggil kalau nak pada Syiah sungguh. Adalah orang-orang dia ni. Kena jadi Syiah. Kena ada masjid Syiah. Boleh 40 mahrek kena ada tapak, kena ada pedai mai duduk contoh-contoh. Kena ada dia panggil mazahir. Dia apa perakutkan hak super dengan Syiah. Dia kena ada. Tapi siapa hari ini di Gaza tak ada benar-benar nak. Pakai tak ada kata Syiah apa? Apatah lagi Gaza adalah bumi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beranak situ. Kata setengah di Askalan Imam Syafi'i. Askalan dengan Gaza ni supaya dia tadung dengan kasar lah. Tak tahu hak mana. Yalah gitu. Ah tu dia Gaza besar, Askalan dekat tu ya, dekat Askalan benar pun dalam 10 kilo gitu. Jadi kata setengahnya Imam Syafi'i lahir di Askalan. Kata setengahnya di Gaza, hak masyhur di Gaza. Tapi kawasan dekat-dekat tu, situ tempat lahirnya Imam Syafi'i. Siapakah hari ini pun orang Gaza bermazhab kebanyakan bermazhab Syafi'i. Pak kita gitu orang kata Syiah. Ha tu
Kita kata kata sorry tu teruk dah. Ni kata satu satu generasi, satu bangsa tak kena. Dosa teruk kita. Ha tu hati-hati, hati-hati deh nak gino kata dia tu. Dia minta tolong, dia kerjasama. Oh, banyak lagi, bukan Hamas saja kerjasama dengan Iran. Nagi-nagi Islam semua tu pakak dok nego dengan Iran belakolan. Pak nak kata Syiah ke? Kotanya Saudi sendirinya, Kuwaitnya, Emiratnya, Malaysia, Indonesia, sampai orang panggil gapo, duta-duta dok di Tehran belako lagi. Pak, bakpo boleh halal bagi negeri Islam tapi haram bagi Hamas. Nah, pak apatah lagi sekiranya ada orang mari duduk nak nak we bantu tanpa bersyarat, memingkan kaidah. Saya biasa royak dah kata pada masa 10 tahun dulu Ismail Haniyah kalau dia jadi Perdana Menteri, Ismail Haniyah ni Hamas lah. Dia biasa bentuk kerajaan. Lepas tu dia ditawar oleh kerajaan Syiah. Kerajaan Iran kata nak mai buat hospital yang paling besar sekali di di Gaza. Nak buat besar. Tapi guna masa pembinaan hospital tu lebih kurang 4 sampai 5 tahun. Pas lagu mana 4 5 tahun tu? Iran kata dia nak wayo orang dia. Orang dia 500 orang pekerja ni, besi, kayu, semin apa semua. Arkiteknya dengan engineer, dengan wiswakon apa. Dia nak wayo dia belako tukar-tukar. Syarat dia nak wi belanja, lepas tu Gaza ni timo anak kecil ya. Ah tu dia. Hamas katakan oh tak sah. Kalau mu nak tolong sungguh, mu wayo duit. Muai duit. Aku ada belako. Aku ada wiswa. Aku ada setapak. Aku ada tukar besi. Aku ada tukar kayu. Aku ada pemborong. Aku ada orang-orang kerja. Anak-anak muda aku tu wangan belako. Penganggur belako. Tak ada kerja. Muai duit. Lepas tu mengklik. Aku nak buat sendiri. Iran, siapakah hari ini pun dia tak buat lagi. Tak ada buat lagi hospital lagi. Hak dok buat siapa? Hak dok buat apa dia kota. Dok buat Indonesia. Kuwait. Ni negeri dia mana? Ni ada dua hospital, ada dua universiti. Nah, jamiah, jamiah Al-Quds ada di Gaza. Jamiah Islamiah di Gaza, ada di Gaza. Siapa duduk belanja? Yang mana-mana ni negeri-negeri Arab ni. Iran tak ada. Nah, Iran dia dia tu ya, dia nak ramah, dia nak orang pakat full belako kata dia. Nah, beli dia lagu tu. Pastu dia mampu terima kasih dia. Terima kasih. Jadi, kalaulah setara tu hubungan Hamas dengan Iran, sekadar kata duduk kerjasama dalam masalah senjata tu, dok kata Hamas tu Syiah. Oh banyak oh, kalau kita Syiah ni atas dunia apakah jadi Syiah belaka sampai ke Saudi sendiri pun. Nah, kerana duduk ada hubungan apa dia ekonomi nego macam-macam, bukan tak ada, tak ada. Nah, sampai hari ni patu kita kena tengok juga akhir suknya dia nak tolong suk ke dak ni. Nah, sebab lah ni pun ada macam-macam berita dah tu, saya tak ada tahqiq lagi lah. Tapi pentingnya Gaza lagu tu akidah dia, mengaji dia. Nah, siapa ke ada saya tulis dah dalam klik tu waktu bit dah dengan bahasa Thai. Nah, siapa ke orang Gaza sendiri yang kata buka. Nah, mu tahu ke dak anak-anak kami duduk mengaji di sekolah, di tadika, di sekolah rendah, sekolah kebangsaan, di universiti, di jami'ah mengaji akidah gapo. Di tengok ate. Kalau tak tahu, berhenti senyap tak boleh kecek. Semua salah belaka. Mengaji salah belaka. Alhamdulillah. Jadi benar-benar lagu tutul utamanya dia panggil Gaza dengan Kro'el. Tidak ada satu bangsa kalau kita nak banding dengan bilangi orang budak yang ada hafal Kro'el paling banyak sekali kecuali Gaza. Ah, sini Allah sungguh kita. Demo dok pergi tak reti-reti 70 tahun. Peluru berpandu mari sama. Tapi demo dah buat anak demo jadi ngapa Kro'el. Beratus bahkan beribu. Pak kita kita tak ada arah sungguh. Nak cari tu email payah jauh. Dulu setiap kampung ada ke orang hafiz Quran. Tak ada lagi. Ada perancangnya, ada wang pen. Tak ada lagi wang pen pun tak ada. 10 tahun dah jadi lagu ni lagi. Tak ada. Jadi kita ni tak makan mana dengan Quran. Tapi demo pandai. Anak-anak demo tengok dari umur 7 tahun 8 tahun kecek masya-Allah. Serupa dengan ustaz dah, serupa dengan orang dekat-dekat ustaz dah. Nah, kerana apa? Kamu dah mau ajar. Dia mau ajar anak-anak. Dia mau comel. Nah, berlatih. Begitu deh. Ha, itu dia. Jadi, insyaAllah deh, kita banyak berdoa dan lepas berdoa, bantu. 100 hari itu sikit lagi. 100 hari. Deh, kalau siapa kau boleh poso, kita boleh buat. InsyaAllah, saya ada
buat satu rancangan, buat kerapuk, buat celing. Lepas tu kalau kita duduk nak pun tak apa. Kalau orang apa dia, kita tak ada pakat nak sebuah rumah, sebuah rumah. Nak tak satu kerapuk. Pak boleh lagi kita nak tunggu dah. Kita buh sekut sehari, lima kut sehari kau ikutlah. Siapa kau boleh puasa, kita pergi ambil. Lepas tu pergi di tanahkan, pergi on masuk tanahkan. Boleh banyak mana kita boleh puasa lah. Pak boleh. Ramadan ni berkata. Ramadan untukmu. Ramadan untukmu. For you. Boleh puasa. Mula. Bukan kau anak tu nak ajar. Ya, ajar sekut sehari, ajar anak kita, cucu kita. Sekut daripada hidup. Jatuh kok bawah batas apa apa semua duk wi pada sewing duk wi macam-macam nah duk wi bubuh dalam kapuk bos saya buat lagu tu ada kemarin dulu ada messenger mari ustaz saya nak buat juga lagu tu saya berasa nak beli jugaklah boleh 5 10 sebab saya ada anak 3 4 orang haluh tu tapi ada wairung sore tapi saya takut bimbang takutnya buat ciling 10 hari ada lagi lah mula-mula. Bor kat ngeposo berat tu kat habis. Sampai kau ciling, sampai kau kerap. Tak ada. Allah, kita pun tak ada nak mikir hati. Oh, sungguh. Tempat kita ni tak sah kan nak suruh jaga sejik Masjid Aqsa. Nak jaga ciling hak Masjid Aqsa pun tak boleh. Tak mampu. Allah, teruk. Maknanya makpak ada lah. Ada makpak yang hidup mikir. Dia kata, sudah. Nah, sebab rumah dia ni kena pakai tu, safe. Dalam kocek ni habis nak hari. Tak ada kita tengok tak ada. Pas kalau bos siling teruk. Nah, kau tengok berat kat dia bubuh sendiri. Siapa ambil tu? Dalam rumah tu sendiri dah dalam rumah. Banyak lagu tu deh. Oh, kita pun tengok hal tu serahlah. Serah pada Pak Lemo lah nak lagu mana tapi itu adalah satu petanda kata kita Allah tu. Nak jaga siling so pun tak leh dah. Dalam rumah. Ha, tengoklah serah. Kalau rasa kata, siapa kata aman dalam rumah, ha, ambil. Ambil. Kita nak jual 25 kot itu ya. So, ambil klik. Kalau rasa tak aman, tak sah. Nah, kerana duk wik, kalau ada siapa-siapa. Ya. Anak-anak kita mari duduk ambil, tak tukar duen-duen. Nah, tak sah ambil. Itulah. Barangkali insyaAllah pada malam ni. Apa dia kita, sekadar itulah. Maklumat-maklumat tu banyak. Apa dia, akor-akor tu kan kita boleh tengoklah. Apa. Lepas tu nak berhenti lama mana. Lepas tu kan Allah ma'alam tak tahu. Nah, tak tahu lagu mana dah. Kita harap kata Allah SWT boleh bongkar sesuatu. Ada hikmah di sebalik peperangan ini. Terutamanya bongkar saat ini. Boleh tahu orang munafik. Boleh tahu keburukan Yahudi. Suti dunia pakat tahu. Rakyat dia sendiri pakat caci maki dengan Netanyahu. Semua pakat tak kena belakang. Dan orang tahu siapakah dia Hamas Karelan. InsyaAllah. Walaupun negeri Syria ni pun tak kena mana lagi. Tak jadi korkan rai lagi. Tak ada berita-berita pun Allah korkan rai lagi. Tapi satu hari dia akan tahu. Nah, kerana apa negeri Syria pun dia ada Bang Rakcan dia tu. Nah, kalau lah apa cawban Bang Rakcan tu Hamah tu jadi korkan rai. Cawban Bang Rakcan pun jadi klum korkan rai juga. Nah, kerana dia teher itu popong negeri dia. Nah, tu dia. Jadi orang-orang yang dulu orang yang mempertahankan apa dia daripada musuh negeri-negeri daripada musuh tu kau kan rai maknanya negeri Arab negeri mana-mana hak dulu pun jadi kau kan rai habis tak kena situ nah kerana hak ni agama nah agama dalam Quran ada sebut dalam hadis ada sebut dan di sudut undai-undai antara bangsa pun ada sebut ada tercatat dah tapi tak buat nah itu saja pada malam ini insyaallah ada soalan ke apa lagi ada nah insyaallah. Dah tak ada lah. Sekadar tu saja. Kita apa dia berdoa lah. Semoga Allah SWT membantu, menolong, memberi kemenangan kepada orang-orang Palestin. Bantulah apa dia kekuatan mereka, persatukanlah barisan mereka. Dan sembuhlah orang-orang sakit di kalangan mereka. Rahmatilah di kalangan orang yang mati di kalangan mereka. Dan terimalah sebagai syuhada orang yang gugur syahid di medan perang. Dan di samping itu kita berdoa semoga Allah SWT melaknat. Nah, menghancurkan Yahudi seperti mana Allah SWT telah menghancurkan Ad, Samud dan orang-orang musyrikin lain. Apa dia jatuhkanlah azab ke atas mereka yang zalim ini seperti mana kamu telah menjatuh azab pada Fir'aun, pada Haman, pada Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang kafir. Karena kita tahu bahawa orang-orang yang gedebe, orang Fir'aun gedebe, setara Fir'aun, setara Namrud, dia mati
tamak riwayat hidup dia dengan benda yang sikit, yang remeh-temeh saja. Mati dengan air, gelap air, mati dengan nyamuk, mati dengan gelap, dia diserok oleh bumi, benda-benda lagu tu ya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak berdoa situ deh. Allahumma Allahumma ansur ikhwanana almustada'afina fi kulli makan wa khassatan fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma shfi mardahum warham mawtahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa saddid rumyahum aw rumyatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ada wa thamud wal ladina ashraku. Allahumma shaddid shamlahum wa farrij jama'ahum wa arina fihim 'ajaa'iba qudratik ya 'aziz ya jabbar. Allahumma ya munzil al kitab wa mujri as sahab wa hazim al ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya ya jabbar ya dzal jalal wal ikram, wa arina fihim 'ajaa'iba qudratik برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.